situasi gelombang kedua COVID sehingga dibatalkan. Kemudian kita dari opsi lain di dalam urusan kami memang kenapa ke Belanda, karena disampaikan di sana banyak tim-tim bagus dan tahu bahwa Belanda juga ada papan atas di ranking dua. Kedua, memang sejauh menyampaikan juga dalam kami diskusi dalam hubungan pertelepon dengan Coach Indra juga di sana banyak pemain kebetulan bisa ada di sana sambil melihat sekalian ya, siapa tahu ada, karena saya tidak ikut campur berkaitan dengan pemain. Kami silakan ke pelatih, ke Sintiong dan direktur teknik. Oleh sebab itu kita rencanakan ke sana. Tapi di dalam roadmap yang ada, barulnya baru wali-walitannya tanggal 24 itu kita akan siapa pengusaha bisa untuk ke Belanda. Tapi kan harus ada korespondensi dulu, harus ada izin dari federasi sana dan tentunya pemerintah sana. Karena sekali lagi kan situasinya berbeda. Kita sudah cukup senang akan turnamen di Kowloon, tapi tiba-tiba kan dengan tiba-tiba dibatalkan. Terus kalau itu pengurusan peserta, jadi tadi pertama Belanda, terus juga berikut Jepang, karena yang Jepang juga banyak tim-tim kuat menurut Sintiong, menurut Korea tentunya juga di sana juga cukup banyak yang sebagai oleh Sintiong. Kemudian yang kita inginkan adalah mereka terus bertahan performa yang ada dan meningkatkan. Saya tanyakan ke tadi ke Sintiong, apakah mereka mentok di sini untuk performanya? Ternyata tidak, ini baru 70%, masih ada 30% yang bisa ditingkat oleh anak-anak. Ya, dimana meskipun ada gelandang yang mempunyai kekurangan, di situ Sintiong akan mencari. Makanya tadi saya sampaikan, kalau bisa ada kompetisi, siapa tahu ada pemain baru di klub yang muncul bisa diangkat oleh Sintiong. Dari Sintiong sendiri menginginkan memang kompetisi ini bergulir. Jadi bukan dari federasi saja, dari klub, tapi dari pelatih pun problem pertama begitu. Sehingga apabila sampai sekarang belum diizinkan, tentunya merubah roadmap yang ada. Dimana Sintiong tentunya mungkin perlu waktu untuk istirahat ya. Apakah dia libur keluarganya ke sini atau dia kembali, kita tunggu nanti hasil daripada diskusi malam ini. Sehingga ada rencana dalam virtual training sini ada dalam beberapa sementara. Nah ini kami akan diskusikan nanti.